What's up, gang? Kita kembali lagi. Hari ini kisah seram yang baru. Tapi kali ni era dulu-dulu punya kisah. Credits to. Tapi sebelum tu, jangan lupa tekan subscribe. Kita berhimpun ramai-ramai kat sini dulu. Bila dah ramai, target aku nak buka channel gaming. Kita main game-game hantu pula. Ha, dalam gelap, sorang-sorang. InsyaAllah, kita buat ramai kat sini dulu lah. So, let's get it, gang. Kisah ni dikatakan berlaku antara tahun 1930 hingga 1950. Ha, ni betul-betul klasik punya cerita lah. Kisah yang disampaikan oleh orang tua-tua dulu-dulu. Betul ataupun tak, tak penting. Yang penting, seram. Ya, Adi bukan nama sebenar. Seorang budak yang masih kanak-kanak lah. Lepas waktu solat isyak, Adi kena hadir ke rumah seorang ustaz di kampung dia lah. Ustaz yang mengajak dia mengaji tau. Bertemankan lampu limpah. Aku rasa lampu limpah ni sama aku dengan lampu minyak tanah tu kan. Zaman ni mana ada torchlight lagi. Mana ada handphone. Lagipun budak-budak zaman lo mana pakai lampu minyak tanah dah kan. Ha, depa kalau pergi mengaji pun ditemani TikTok. Gelap pun tak apa. Dan masa ni mana ada Myvi. Mana ada 125Z. Basikal lajak. Semua orang jalan kaki. Paling kurang pun lah gerek lampu bulat yang kecil Ome tu kan. Lepas tu ada yang bentuk macam botol dekat bawah tu kan. Orang panggil dynamo. Untuk turn on lampu gerek tu, hang kena kayuh. Lagi laju hang kayuh, lagi terang lampu tu. Sebab apa dulu pakai gerek macam tu? Ada maksud semua tu. Makin laju kayuh, makin terang lampu. Maksudnya, lagi banyak usaha, lagi terang masa depan. Ha. Orang tua-tua dulu-dulu suka sangat ah tersirat-tersurat ni lah. Ala-ala Malik Ibrahim. Tapi mungkin Adi tak ada gerak tau. Sebab dia hanya berjalan kaki untuk pergi mengaji. Jarak rumah ustaz tu agak jauh lah. Tapi mungkin Adi dah biasa lah. Benda rutin kan. Sebelum bertolak, ibu dia suruh lampu minyak tanah. Ibu dia pesan, Adi, ambil ayat semayang dulu, baru pergi mengaji. Adi pun ambil ayat semayang. Takkanlah pulak tiba-tiba dia nak lawan kot kan. Benda simple lah kan. Lalu Adi pun bertolak. Masa dia on the way, tiba-tiba hujan lebat tau. Adi gelabah bewok lah. Ha, nak cari tempat berteduh kan. Basah tak apa lagi. Tapi takut lampu minyak tanah tu terpadam lah. Kena hujan. Tapi Adi so lucky lah. Dia nampak satu pondok kecil tau. Tepi jalan kampung tu. Pondok yang saja-saja orang kampung bina. Pondok yang saja-saja orang kampung buat. Untuk melepak. Untuk budak-budak yang macam Adi ni lah. Singgah berteduh daripada hujan. Adi pun sampai ke pondok kecil tu. Adi pun relax-relax lah. Chill-chill lah. Nak tunggu hujan lebat berhenti. Ataupun nak tunggu hujan renyai sikit. Isak-isak okok tu. Tak. Ha, lawak lah. Adi tak isak okok. Vic pun tak ada lagi masa tu. Apatah lagi join kelabu. Tiba-tiba Adi terkejut gila bila dia tertoleh belakang lah. Adi ada nampak satu kelibat lah. Susuk tubuh orang tua di belakang pondok tu. Adi tengok punya tengok. Oh, lega hati dia. Sebab orang tua tu merupakan Tok Imam kampung. Tersenyum Adi. Tapi kan, ha, muka Tok Imam tu lain macam sikit lah malam tu. Muka kosong. Muka tak ada perasaan. Senyap. Dia tenung je mata Adi. Adi pun buat dek lah kan. Mungkin dia ingat Tok Imam tengah cari beg okok daun dia terjatuh ke apa ke. Ataupun mungkin Tok Imam pun tengah stres ke apa ke. Tiba-tiba dari jauh Adi ada nampak dua kelibat yang berjalan meredah hujan sambil terpekik terlolong sesuatu kan. Adi tengok ah bila kelibat tu dah dekat. Rupa-rupanya Adi. Adi, rupa-rupanya dua kelibat tu merupakan ayah dan abang Adi. Adi pun terus roja lah. Abang, ayah, Adi kat sini. Ayah dan abang Adi pun terus meluru ke pondok kecil tu dalam kebasahan. Sampai-sampai je dekat pondok tu, Adi nampak ayah dengan abang dia macam terkejut lah. Mata terbeliuk masing-masing lah. Adi pun macam apa cerita? Kan? Adi toleh ke arah yang ayah dan abang dia sedang tengok dan terkejut tu. Tiba-tiba, semua terkejut.
satu pondok terkejut. Kalau ada 8 orang dalam pondok tu, aku rasa 8-8 orang tu terkejut. Tok Imam yang sedang santai di belakang pondok tu, tiba-tiba tak ada kepala, mat. Tinggal badan saja yang duduk bersandak dekat pokok. Oh, ada pokok-pokok aku belakang tu, kan. Kalau Adi takut, tak apa lagi. Kalau Abang Adi takut, tak apa lagi. Ni sekali dengan bapak mereka naik cuok. Si bapak terus capai kedua-dua anak dia dan lari bercamuk reda hujan. Sesampainya mereka di rumah, Adi baru dapat tahu yang rupanya dah lama dia keluar. Dah lama dia hilang. Kan Adi keluar lepas isyak, kan. Dia rasa mungkin macam 30 minit atau sejam saja dia dekat pondok tu. Padahal masa ayah dengan abang dia sampai kat itu, kan. Masa jumpa dia, kan. Masa tu dah lebih kurang pukul 1 pagi, 2 pagi. Adi pun stres lah. Walaupun masih kanak-kanak, kan. Tiba-tiba Adi jadi budak introvert. Esok harinya, ayah dan abang Adi ni pi jumpa the real imam. Cerita lah pengalaman seram mereka yang terjadi semalam, lah. Kan melibatkan Tok Imam tu, lah. Lepas tu, Tok Imam be like, yo man, aku pun kena usik lah semalam tu. Ni mesti kerja jahat setan iblis ni. Nak duduk tumpang kampung ni, tapi tak kenal Tok Imam yang mana satu. Ha, menyamar jadi Tok Imam pula, lah. Tok Imam pun dah diganggu semalam, geng. Makhluk-makhluk tu ketuk-ketuk tingkap rumah dia. Ketuk pintu depan, ketuk pintu belakang. Hardcore, eh. Kalau Tok Imam kena ganggu, hardcore. Betul tak takut orang tu. Sampai kan anak Tok Imam pun tak berani nak keluar kencing. Kan zaman dulu tandas jenis kat luar rumah, lah. Lepas tu aku rasa hampir semua tandas yang dekat luar rumah tu mesti nampak seramnya. Tak tahu pasal apa. Biasa tu, kan. Mungkin ada plan jahat daripada jin dan setan untuk huru-hara orang kampung, lah. Ataupun mungkin ada individu yang cuba untuk camukkan penduduk kampung, lah. Dengan libatkan Tok Imam dalam operasi mengganggu penduduk. So, aku rasa takat tu je video untuk kali ni. Short story, lah. Jangan lupa subscribe untuk tambah baik semangat ni. Jangan lupa like untuk tambah baik algoritma video ni. Stay tune untuk next story. Tak ada apa-apa ragu, lah. Gerak lu. Biar tutup pintu itu, biarkan separuh hati aku mati. Sunyi malam.